Berita seleb terkini Rizky Billar bahas soal rencana hidupnya ke depan. Suami Lesti Kejora tersebut ingin jadi seorang ustaz. Rizky Billar menyampaikan hal tersebut seraya bercanda. Menariknya, Rizky Billar sudah menyiapkan nama khusus jika nantinya resmi jadi ustaz. Rizky Billar menyiapkan nama panggilan yakni UMR atau Ustadz Muhammad Rizky. Jadi kemarin pada bercanda Billar jadi ustaz aja. Nanti kalau jadi ustadz nama panggilan gue UMR dong. Ya UMR Ustadz Muhammad Rizky, imbuhnya. Walau awalnya hanya guyonan antar teman, suami Lesti Kejora ini menganggapnya sebagai doa. Cuma jadi doa baik juga lah. Cuma kan sebenarnya kan ustaz di kita doang jadi gelar. Orang yang menyampaikan ilmu walau cuma seayat dua ayat itu bisa dikatakan ustaz sebenarnya, sambungnya. Pria berusia 27 tahun tersebut tak menutup kemungkinan dirinya akan menjadi ustaz kelak. Amin, amin ya siapa tahu ya, jadi ustaz, imbuhnya. Seperti almarhum Uje yang juga idola saya, bebernya. Sontak pernyataan Billar tersebut mendapat dukungan dari para netizen. Semoga Billar jadi ustaz, kata netizen.